kucingnya. Hai guys, hari ini aku lagi makan kentang. Gimana? Kopi. Asaan kopi. Asaan kopi. Asaan kopi di mana, Dek? Asaan kopi. Makan apa, Dede? Asaan kentang. Kentang asaan kopi. Sama miminya. Coklat tadi gambar itunya sudah seperti itu ya, jadi makan ya. Beda cak ajak sama Dede ya. Selamat makan guys. Selamat makan guys. Pisang goreng tadi satu. Pisang gorengnya udah tapi ini pisang goreng. Kan dua. Oh, dua pisang gorengnya dua. Tapi pisang lagi. Oh. Pisangnya dua. Masih yang goreng tawarannya. Sebetulnya yang dua itu bukan pisang goreng tapi bala-bala. Salah ya? Nulisnya? Bala-bala. Enggak. Oh. Oh, maaf, udah semua pesanannya? Sudah. Mau bawa nomornya? Ayam goreng udah ya? Iya, saya ayam goreng tawar. Yang 3-4 juga udah semua? Udah. Hai guys, kita lagi makan guys. Siapa itu? Dua, tukar. Salah ya? Salah. Apaan? Balak-balak. Iya kan? Mas-mas. Tukar dua. Iya kan? Kebalik kan? Mas-mas. Tapi ini, Pit. Betul, ini yang ketukar ininya. Ini yang satu. Namanya kalau kamu mau dimakan buat iya. Gimana kan? Yang dua itu balak-balak. Itu balak-balak dua porsi bisa boleh tak? Kan satunya itu tiga. Pisangnya kebanyakan. Pisangnya kebanyakan. Bonus. Benar-benar. Pisangnya kebanyakan berarti bonus. Cibatos. Cibatos. Cibatos bawa-bawa. Mana Cibatos, mana? Tuh. Dia itu pipinya ada coklatnya. Ini mah enggak pedes. Iya benar. Ini sama. Dimakan dong. Iya. Iya, Pak. Makan tadi pas ini mau makan pisangnya. Lagi ini kan, lihat. Lihatnya di rumah aja. Ini mah jangan dia. Tidur lah, tidur. Gak berlaku di sini mah. Iya. Gue harus pakai tangan, Pak. Kayaknya enaknya, Pak. Oke guys, kita akan coba lihat-lihat dulu suasana kafenya di sini. Suasananya cukup enak, dingin, adem ya, karena berada di ketinggian puncak Dempakan. Kemudian suasananya juga sangat pendiam, sekalipun sibuk artinya banyak pengunjungnya, tapi pelayanan di sini sangat the best, artinya kita tidak usah menunggu lama-lama sampai boring gitu ya untuk menu makanan. Begitu kita duduk sebentar langsung datang. Ini amazing banget. Ini apa ya, aku biasanya kalau misalkan nongkrong di kafe yang paling membuat aku kesel itu adalah menunggu menu ya. Kalau di sini kita duduk 5 menit langsung menu datang. Aku nggak tahu caranya seperti apa. Yang jelas ini salah satu servis di kafe ini sebenarnya. Oke, untuk makan di sini pun cukup murah, tidak mengeluarkan kocek banyak karena kisaran mulai dari 20.000 sampai di bawah 50.000 ya. Oke, sahabat semua, itu tadi info mengenai Asaan Kopi ya di Dago Pakar. Selamat menyaksikan, semoga video kami menghibur kalian semua. Saksikan lagi video-video yang lainnya dan saya akan infokan lagi apabila nanti ada kafe baru di Bandung, akan saya coba upload untuk kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa juga di subscribe dan di share apabila memang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video kami dari Audrey RP. Undur diri. Bye-bye.